Hujan deras mengguyur wilayah Puncak, Kabupaten Bogor, dan sekitarnya pada Selasa sore, tanggal 31 Mei tahun 2022. Hujan deras tersebut telah mengakibatkan banjir di beberapa titik wilayah Puncak Bogor, salah satunya kawasan Jalan Alternatif Ciburial. Arus aliran air yang membanjiri jalan alternatif tersebut tampak deras dan mampu menyeret beberapa benda ringan di sekitarnya. Warga yang berada di sekitar area banjir tersebut pun tampak berjaga-jaga dan mengamankan harta benda mereka yang berpotensi disapu air. Tak hanya di jalan alternatif Ciburial, masyarakat yang bermukim di dekat Sungai Ciliwung, khususnya Desa Tugu Selatan dan Tugu Utara, pun tampak waspada karena air mulai meluap. Dalam video yang dilihat MNC Portal terlihat jalan di daerah pemukiman warga dalam kondisi tertutup oleh banjir sore tadi. Arus air yang sangat deras membuat jalanan tersebut lebih mirip seperti aliran sungai. Bahkan, pada video lainnya ada motor warga terjatuh karena terseret banjir. Beberapa warga yang sedang berteduh hanya bisa menyaksikan kejadian tersebut sambil mengabadikannya dengan ponsel.